Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamr dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum sambil diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi yaitu dengan gempa." Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, akan ada di kalangan orang Islam yang meminum khamr dan mereka mengatakan yang diminumnya itu bukan khamr. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan atau yang dapat menghilangkan haus. Mereka memberi nama kepada minuman ini bukan khamr, tetapi sebenarnya ia adalah khamr yang diharamkan oleh syara. Kemudian menjadi kebiasaan pula, keadaan mabuk itu akan disertai dengan alunan musik dan juga nyanyian para biduanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh mereka akan diubah menjadi bentuk kera atau babi. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, gempa bumi demi gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau golongan ini belum sampai ke tingkatan berubah bentuk badan mereka menjadi kera dan babi, tetapi cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan babi. Wallahu a'lam bishawab.